bertemu kembali dalam episode terbaru. Sudah seminggu saya nggak ngevlog karena rehat sejenak, menata pikiran dan menyusun tenaga lagi, dan juga untuk menyelesaikan beberapa masalah. Ya, masalah dan masalah lagi. Nggak apa-apa, tapi kita harus menerima lapang dada karena sebuah permasalahan adalah sebagian atau part awal dari sebuah kebahagiaan. Subscribe dulu dan ikutin terus. Di minggu ini sangat crowded banget. Salah satunya jadwal interview online, yaitu meeting Zoom untuk Yudidoni Project. Kemarin kita sudah Zoom meeting dengan beberapa media, salah satunya dengan liputan6.com yang diinterview oleh Mas Ruli, juga dibantu dengan Mas Adi Putranto, salah satu YDP Friends dari cabang Depok yang membantu kita untuk konsultasi atau interview media ini. Beberapa case yang mendadak muncul dan memang harus segera saya selesaikan. Apa itu, saya tidak bisa berbicara detail. Yang pada intinya, saya sebagai pencipta lagu, salah satu pencipta lagu di band terdahulu, harus memindahkan semua aset lagu saya ke publisher lain. Dengan terpaksa, tetapi tidak dipaksa, karena ini sebuah keharusan demi menemukan jalan keluarnya. Yang dimana sering banget aku bilang soal masalah ini, tentang royalti yang tak kunjung tiba, yang sudah sekian lama tidak muncul-muncul atau tidak terdistribusikan ke penciptanya, yaitu saya. Dan kemarin saya mengambil sikap, saya memindahkan itu semuanya ke publisher lain, yang awalnya mungkin ya bukan keinginan saya. Tetapi yang akan saya garis bawahi di sini adalah dengan pindahnya saya di publisher lain, yang menurut saya publisher yang baru ini akan menjadi pembuka jalan untuk semuanya. Jadi harapan positif saya dan optimisme saya sangat besar di sini. Justru ini jalan yang terbaik sepertinya. Dengan begitu, semua distribusi royalti akan bisa lancar dan bisa dirasakan enggak cuma saya dan keluarga, tetapi juga untuk keluarga besar. Adapun beberapa royalti yang hilang, aku sendiri sudah sudah tidak mau ambil pusing. Yang penting hak saya masih saya perjuangkan. Saya hanya berpikiran bahwa ketika kelak saya tidak ada, ketika ini tidak diurus secara hukum yang jelas atau yang tegas, mungkin kelak di kemudian hari itu akan rancu, dan bahkan akan semakin rancu. Oleh sebab itu, aku mengamankan semuanya dari sekarang. Semuanya untuk keluargaku nanti, untuk anak, istri, keluarga besar, dan semua demi kebaikan. Dimana saya sudah menandatangani semuanya dan siap untuk menyelesaikan semuanya. Tak hanya itu, legalisasi lain juga sudah saya urus-urus, sudah beres semuanya. Terkait pencipta lagu, terkait produser, karena juga saya
sudah sering banget memproduseri project-project saya sendiri dan juga project yang menjadi klien saya. Sudah beres semuanya dan kita harapkan, atau saya pribadi harapkan, semuanya lancar bagi siapapun yang merasa belum mendistribusikan hak-hak saya. Mulai dari sekarang, monggo silahkan. Saya ingatkan dari sekarang. Dan salah satu pesan saya buat X atau seseorang di sana yang nonton tayangan ini, terima kasih sudah pernah menjadi bagian atau pernah menjadi part dari atap ini. Semoga jalan yang ditempuh bisa memakmurkan, membahagiakan, dan ya, doa terbaik kami ya, doa terbaik kami untuk Anda supaya lancar rezekinya. Kita yang di sini fine-fine aja. Tidak terpengaruh apapun, tidak berimbas apapun, tidak berefek apapun. Tidak merugi apapun selagi saya masih ada. Matur nuwun sangat ya. Apa yang sampean lakukan tak acungi jempol. Dan good newsnya atau berita bagusnya, mulai detik ini saya juga membuka pertemanan seluas-luasnya buat Anda semua, musisi, penyanyi atau siapapun yang ternyata tertarik sama lagu saya yang pernah dirilis zaman dulu di band terdahulu, atau pingin lagu-lagu baru. Saya sudah siapkan lagu, karena saya sudah siap bukan menjual ya, tetapi saya siap menuliskan lagu untuk musisi-musisi atau artis atau penyanyi yang pengen menyanyikan lagu saya. Saya sudah siap. Ini salah satu sumbangsih saya untuk Blantika Musik Indonesia. Siapa tahu lagu saya itu cocok untuk kalian. Bisa hubungi saya di DM di Instagram, atau nanti langsung hubungi kontak yang ada di Instagramnya CB Record. Call aja atau WhatsApp, tanyakan langsung kalau memang Anda butuh lagu-lagu dari Yudi Rosarjanto. Semoga kita bisa menjadi partner yang terbaik. Saya tidak peduli siapapun Anda. Ya jelas ketika Anda memang senang sama lagu saya, butuh lagu saya, pengen menyanyikan lagu saya, silakan langsung hubungi saya. Itu saya juga membuka bagi kalian penyanyi, cowok atau cewek, yang percaya diri dan yakin suaranya bagus dan punya talenta bagus, Anda bisa kirim sampel voice kalian, disertakan dengan foto atau link Instagram aja. Kalian bisa kontak ke Instagram di CB Record, di situ ada nomornya. Siapa tahu insting saya berbicara dan Anda layak untuk menjadi seorang penyanyi yang akan menjadi the next generation di Blantika Musik Indonesia. Ya, jangan lupa langsung aja ke Instagramnya CB Record, nanti di situ ada kontaknya. Bilang di situ nanti ada admin, bilang bahwa saya pengen mengirimkan sampel rekaman atau sampel suara, dan juga ini saya akan memberikan link Instagram pribadi saya untuk direview oleh Mas Yudi. Gitu ya. Saya tunggu semuanya, semoga kita bisa bekerja sama. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye.